pamit. Bes, naik bes tuh. Kita pamit dalamnya. Repot. Jangan lupa. Teguh Amru Official. Teguh Amru Official. Subscribe, like, and share, dan komen. Terima kasih. Dan Ratu Belanda itu tangkap Umar hidup atau mati. Oh. Nah, maka itulah dikejar-kejar Ratu Belanda sampai sudah meninggal pun tetap dikejar. Tetap dikejar. Ya. Sedangkan makam yang pertama itu masih dicari informasi Belanda, ketahuan juga, kemudian dipindah lagi jasad. Kubur pertama berapa lama di situ? 6 bulan tuh. 6 bulan. Ya. Digali lagi. Digali lagi. Informasinya tahu orang kita kan, tahu. Nah, Belanda untuk mencari jasadnya itu. Kemudian dibongkar lagi makamnya, dipindah lagi. Masuk hutan sampai ke Redup. Makam yang kedua berapa lama? 8 bulan. Habis itu baru bawa kemari? Baru ke sini. 1 tahun perjalanan beliau ini. Jasadnya dibawa-bawa gitu. Berapa ya. 1 tahun. Ya. Dari jarak dari satu makam ke makam itu berapa kilo? Itu jauh. Jauh. Ini memang enggak ada mungkin masyarakat? Enggak ada itu. Hutan Belantara seperti sekarang ini kan. Anak cucu Tengku Umar ini masih ada? Kalau keturunan beliau enggak ada, tapi keturunan dari sepupu bapaknya. Dia tak punya anak? Enggak. Enggak ada anak? Enggak ada. Oh, salah. Biniknya 3. Nah, tapi semuanya bini pun enggak punya anak. Beliau menikah dengan Cik Nyadin? Cik Nyadin dari seri yang terakhir. Oh. Karena Cik Nyadin itu kan mantan seri orang. Nah, Tuku Ibrahim Lamnga kan dari Banda Aceh, Panglima juga aduh. Ya, Panglima juga. Ya. Jadi bini yang pertama, Cik Sapiah, orang-orang Lamno. Pulau Raya Rigah lebih dikenal di Aceh Jaya. Kemudian Cik Beligo orang-orang Banda Aceh, orang Lepung. Ya. Kemudian Cik Nyadin pun orang Belang Padang Banda Aceh. Kena yang tiga pengawalnya yang pertama ramai, kemudian sedikit. Dari yang kedua ke sini 4 orang. Itu untuk menghindari Belanda kan? Ya? Bukan, maksudnya bukan di kitanya yang pindah kan? Iya. Pengawalnya? Karena di, kan dikejar itu. Nah, dikejar ini, mau diambil jasadnya. Iya. Isu dikejar itu maka dipindah-pindah. Iya. Oke Tengku, kita lanjut acara. Ya. Assalamualaikum. Kita gimana lagi Tengku? Ya, kita langsung balik ke Dayah Inabah untuk mengikuti tabligh akbar dari Ustaz Abdul Somad malam ini di Dayah Al-Inabah. Siap. Demikian.